Pertarungan pentas akhir musim ke-8 Gegar Vaganza, GB8, menyaksikan penyanyi kelahiran Singapura. Alif Aziz dinobat sebagai juara program realiti berkenaan selepas berjaya menewaskan 5 penyanyi lain. Namun, terdapat sesetengah netizen yang tidak berpuas hati dengan kemenangan yang dimiliki oleh Alif dan ada juga di antara mereka yang tidak berpuas hati kerana Awira mendapat tempat ke-6. Alif tak layak ke? Tak puas hati Alif Aziz menang? Menerusi pemerhatian Oh Bulan, di Twitter, rata-rata warganet meluahkan rasa tidak puas hati apabila Alif Aziz dinobatkan sebagai juara GB8. Menurut netizen, Alif sering membawa lagu yang selesa dan sesuai dengan kemampuan vokalnya. Bukan itu sahaja, pelantun suara, sayang-sayang, itu dikatakan jarang membawa pelbagai genre semasa bertanding dalam pertandingan tersebut. Masih tak faham kenapa Alif Aziz juara lepas tu Awira No. 6. Awira tu sepatutnya at least atas sikit lah dan Suki atau Miki yang lebih perform sebenarnya tapi entahlah malas. Alif suara kepit pun juara tapi ramai minat dia. Rezeki dia, yes markah tak campur but come on. Bila masa Alif dapat lagu yang mencabar, semua boleh tengok peserta yang lain struggle dan Alif dapat lagu yang senang untuk diri dia. Ini memang tidak adil, ujar netizen lagi. Miki Palikat dan Suki Low antara finalis yang layak dinobatkan sebagai juara. Kedua-dua finalis ini sering menyahut cabaran para juri dan menampilkan persembahan yang memukau. Untuk pentas akhir semalam, Alif telah membawa lagu Sampai Sugar, nyanyian Faizal Tahir dan lagu duet The Aloba bersama Hafiz Suir. Bagi pusingan battle, Alif dan Awira telah bertarung dan membawa lagu Bangun, nyanyian Aman Ra. Kenapa Awira dapat tempat ke-6? Tidak terhenti di situ, ada juga di antara netizen yang tidak berpuas hati dengan kedudukan ke-6 Awira dan berpendapat Awira layak untuk berada di tangga ke-4 teratas. Ujar netizen, Awira antara finalis yang berani dan memberikan sesuatu yang baru buat semua. Terkejut Awira dapat tempat yang terakhir. At least top 4 dah okey. Tapi awak yang dah buat yang terbaik. Alif Aziz masih hebat. Awira memang tak perform malam tadi boleh terima hakikat. Tapi Alif dapat juara macam keputusan yang terencat saja. Patut Miki atau Suki. Awira patutnya menang malam tadi. Suara dia padu. Walau bagaimanapun, Datuk Ramli MS telah menjawab persoalan netizen berhubung isu Awira berada di kedudukan yang ke-6. Menurut Tok Ram, Awira tersalah pilih lagu dan rakan duet perempuannya ada masalah besar pada range. Nombor 1 pemilihan lagu salah. Lagu duet tu lagu perempuan. Kalau pada saya if lagu untuk minggu berikutnya keluar, saya tak tahu dan bila dah keluar, dah tak boleh buat apa-apa. Jadi, bila rakan duet perempuan akan ada masalah besar range. Sebab lagu tu lagu perempuan. Kalau dia menyanyi dengan lelaki okey, that song bukan dia execute very well.